Musim 2021 lalu, manajemen Sriwijaya FC mengklaim mampu bekerja sama dengan sejumlah sponsor lokal dan nasional selain sponsor tetapnya dalam membantu pembiayaan klub. Meski kompetisi Liga 2 musim 2022 belum diketahui kapan bergulir, sebagai persiapan manajemen Sriwijaya FC mulai memetakan target sponsor yang akan kembali bergabung. Iya, jadi kan kalau berbicara masalah keuangan, manajemen ini kan berjuang ya, bagaimana agar tim Sriwijaya FC ini dapat mencapai prestasi maksimal. Prestasi maksimal juga harus didukung dengan keuangan yang baik. Ya, syukur alhamdulillah kan manajemen khususnya pembina kita Pak Gubernur membantu ya, mendorong agar sponsor-sponsor bisa membantu tim Sriwijaya FC ini gitu. Untuk sponsor tahun 2021 itu satu musim, kecuali TWV. Kalau TWV aparel kita itu dua musim atau dua tahun. Dalam kontrak kerjasama dengan sponsor, manajemen Sriwijaya FC memberi durasi satu musim kompetisi kecuali sponsor aparel yang kontraknya hingga dua musim. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.